kita langsung ya, kita mengundang langsung ketiga dewan juri ketiga kita dewan pada malam hari ini. Iya, juri yang pertama kami undang ke depan Ibu Vicky Simoni. Mari kita berikan tepuk tangan untuk dewan juri satu kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali penampilan dari dewan juri satu kita pada malam hari ini. Oke, dan langsung saja kita undang dewan juri yang kedua. Ada kakak Dion Usfini. Selanjutnya kami akan panggil dewan juri ketiga pada malam hari ini. Ada kakak Jelo Usfunan. Ayo mana tepuk tangan untuk dewan juri tiga kita pada malam hari ini. Iya, tentunya dewan juri ketiga dewan juri ini sudah berkompeten ya di bidangnya. Mungkin kita tidak berpanjang lagi, kami undang dewan juri untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Oke, Kertin dan penonton yang sudah hadir di lapangan Santo Agustinus Perukinas Leukina pada malam hari ini, kita langsung saja memulai perlombaan Grand Final Pop Singer kategori remaja dengan nomor urut 1 atas nama Luisa Amasanang asal lingkungan Santo Yosef Fredermes dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik dengan nada dasar Do sama dengan Cis. Iya. Oke, kami panggil peserta dengan nomor urut 1. Bye.
saya akan panggil peserta dengan nomor urut 2 atas nama Wenlin Parera dengan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik dengan nada dasar Do sama dengan C asal lingkungan Arnoldus Janssen. Untuk peserta nomor urut 2, saya persilakan. Thank you.
Santo Arnoldus Jansen. Oke, mana pendukung lingkungan Santo Arnoldus Jansen? Oke, 5.000 orang. Ya, kita langsung lanjut ke peserta ketiga. Peserta perwakilan dari lingkungan Santo Paulus Tumbakun. Atas nama Cici Sanit akan membawakan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik dengan nada dasar Do sama dengan D. Ya, kepada peserta dengan nomor urut 3, kami persilahkan naik ke atas panggung.
Ya, ini perwakilan dari lingkungan Santo Paulus Turbaku. Ya, Kakak Bobby, kita lanjut ke peserta berikutnya. Oke, kita akan lanjut dengan peserta dengan nomor urut 4 atas nama Margareta Apu, asal lingkungan Santo Yosef Bredermets. Judul lagu Kasih dengan nada dasar Do sama dengan Fis. Ya, kepada peserta dengan nomor urut 4, dipersilahkan ke atas panggung. Kasih
peserta dengan nomor urut 4 atas nama Margareta Apu asal lingkungan Santo Yosef Freda Damage. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 5 atas nama Adeodato Tebe asal lingkungan Santo Stefanus Anjani dengan lagu Kasih dengan nada dasar Do sama dengan G. Dan kita akan lanjut kepada
peserta dengan nomor urut 6 atas nama Feby Fuamuni asal lingkungan Santo Yosef Freda Remix yang akan membawakan lagu dengan judul Kasih dengan nada dasar Do sama dengan G. Atas nama Micheline Abi
asal Lingkungan Santo Agustinus akan membawakan lagu yang berjudul Kasih dengan nada dasar Do sama dengan F. Akan membawakan lagu wajib Bapak Engkau Sungguh Baik.
dengan nada dasar Do sama dengan F. Berkatmu hari ini yang kau
Unlimited. Mana suaranya Unlimited? Ini paling rame, paling heboh. Lingkungan paling rame sebenarnya kakak. Iya. Oke, kakak Bobby, itu tadi peserta terakhir kategori remaja. Dan sekarang kita mau masuk ke kategori dewasa. Ya, kategori dewasa juga ada 8 peserta ya, peserta lomba. Dan informasi untuk peserta lomba kategori dewasa akan membawakan 2 lagu, lagu wajib dan juga lagu pilihan. Jadi untuk peserta dewasa bisa mempersiapkan diri. Namun sebelumnya para peserta kategori dewasa untuk menempati tempat yang sudah disediakan panitia, yaitu berada di tenda di sebelah kiri dari saya.